Dengan menggunakan gerinda mini, petugas damkar mengevakuasi 4 cincin yang menempel di jari tengah Ricky Kurniawan, seorang remaja asal Bondongan, Kota Bogor. Sesekali petugas pun menggunakan sendok dan mengaliri air pada jari korban untuk memudahkan proses pelepasan cincin yang telah menempel sekitar setahun lamanya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit, petugas pun akhirnya berhasil mengangkat keempat cincin berbahan stainless ini. Sebelumnya, remaja berusia 14 tahun ini mengaku kesakitan saat akan melepas cincinnya sejak sepekan silam. Akibatnya jari tengah korban mengalami bengkak sehingga menyulitkannya untuk beraktivitas. Susah di mukanya, bentar. Dipaksa kali ya? Iya, dipaksa. Itu berapa lama kamu cincin itu, empat-empatnya itu bisa ini? Udah lama. Udah ini apa ya, kapok ya. Nah, kalau bisa jangan gitu. Kurang tahu pak ya, anak-anak ketahuan kalau pakai cincin gitu. Kurang lebih mungkin sekitar pukul 10, tadi ada datang keluarga dari Komplek Kehutanan Bondongan, RT3, RT7, Kecamatan Bogor Selatan. Menyampaikan bahwa anaknya sudah beberapa hari cincinnya tidak bisa dilepas, jadi sampai tangan jari manisnya ini bengkak gitu karena tidak bisa keluar. Ketika kami lihat ternyata ada 4 cincin yang di jari, di satu jari itu ada 4 cincin dan yang 2 cincin itu betul-betul sangat ketat di sini kami. Diduga korban kesulitan melepas cincin karena mengalami pertumbuhan badan yang cukup pesat, terutama selama melakukan aktivitas belajar di rumah. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.